Bali tidak diragukan lagi telah menjadi destinasi wisata kelas dunia. Setiap tahunnya, tidak kurang 6 juta wisatawan asing maupun domestik membanjiri Pulau Para Dewa ini. Keramah tamahan masyarakat, keindahan alam, suasana Bali yang kental dengan tradisi dan budaya menjadi daya tarik wisatawan yang terus membanjiri Bali. Hingga kemacetan tak dapat dihindari, terutama di wilayah Bali Selatan. Untuk mengurai kemacetan tersebut, tercetuslah ide pembangunan jalan bebas hambatan melintasi perairan Teluk Benoa yang menghubungkan tiga wilayah strategis, Nusa Dua, Bandar Udara Ngurah Rai, dan Denpasar melalui perempatan Pesanggaran. Jembatan ini dibangun di atas laut sepanjang 12 km dan patut dibanggakan karena 100% karya anak bangsa. Untuk mewujudkan jalan yang melintas di atas perairan tersebut, PT Jasa Marga Persero TBK, PT Pelindo 3 Persero, PT Angkasa Pura 1 Persero, PT Pengembangan Pariwisata Bali Persero membuat perjanjian usaha patungan sebagai bentuk aktualisasi sinergi BUMN. Tidak lama kemudian bergabung kontraktor BUMN terkemuka, PT Wijaya Karya Persero TBK, PT Adik Karya Persero TBK, PT Hutama Karya Persero. Ketujuh BUMN tersebut bersama-sama membentuk perusahaan patungan PT Jasa Marga Bali Tol. Kemudian turut bergabung sebagai pemegang saham pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah Kabupaten Badung. PT Jasa Marga Bali Tol memperoleh hak pengusahaan jalan tol. Mulai dari perencanaan, mencari pendanaan, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan pemeliharaan. Jalan yang lebih tepat disebut jembatan ini diproyeksikan mampu mengurai kemacetan di wilayah Bali Selatan. Jembatan tol ini dibangun dengan konsep strong, green, and beautiful. Kuat, ramah lingkungan, dan indah. Penyelesaiannya pun sangat cepat, hanya 14 bulan. Agar target waktu konstruksi tercapai, proyek ini dibagi menjadi 4 paket. Dikerjakan dengan kontrak design and build, yaitu kontraktor membuat detail desain sekaligus membangun. Bersamaan dengan itu, pemerintah membantu pengadaan tanah. Paket 1 dari kilometer 0 plus 000 sampai dengan kilometer 2 plus 970 Main Road dikerjakan oleh Wika Adi Hutama Joint Operation dengan leading kontraktor Adi Karya. Pekerjaan konstruksi telah selesai, sedangkan gerbang tolnya yang berdesain arsitektur Bali saat ini memasuki tahap finishing. Paket 2 dari kilometer 2 plus 970 sampai dengan kilometer 5 plus 308 Main Road dikerjakan oleh kontraktor Waskita Karya. Pekerjaan konstruksi telah selesai dan saat ini memasuki tahap penyempurnaan. Paket 3 dikerjakan oleh Wika Adi Hutama Joint Operation dengan leading kontraktor Hutama Karya. Paket 3 ini mengerjakan proyek dari kilometer 5 plus 308 sampai dengan kilometer 6 plus 092 Main Road, Simpang Susun Ngurah Rai, Bundaran Ngurah Rai, dan jalan akses dari kilometer 0 plus 000 sampai dengan kilometer 1 plus 597. Pekerjaan konstruksinya telah selesai, sedangkan gerbang tolnya memasuki tahap akhir. Simpang susun di tengah laut ini sangat indah dan dapat mengalirkan arus lalu lintas dari ketiga arah, Nusa Dua, Airport Ngurah Rai, dan Pelabuhan Benoa.
Paket 4 dikerjakan oleh kontraktor Waskita Karya, mulai dari kilometer 6 plus 090 sampai dengan kilometer 8 122 Main Road, simpang susun benua, pelebaran akses pelabuhan dari kilometer 0 plus 000 sampai kilometer 2 plus 200 dan persimpangan Pesanggaran di bypass Ngurah Rai. Pekerjaan konstruksi telah selesai dan gerbang tolnya memasuki tahap akhir. Jembatan tol di atas Teluk Benua ini kini menjadi kebanggaan bagi masyarakat Bali. Sektor pariwisata yang selama bertahun-tahun menjadi penyangga perekonomian Bali diharapkan akan semakin menggeliat dengan adanya akses jembatan yang nyaman, aman, dan indah.